Store, amanah dalam muamalah termasuk dosa besar yaitu dosa besar yang ke-30 aklul maitati wadami walahmil khinziri dosa besar yang ke-30 adalah makan bangkai wadami dan darah walahmil hinzir dan daging babi Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh Katakanlah aku tidak mendapati apa yang Allah wahyukan kepadaku berupa makanan yang haram kecuali illa ayyakuna maitatan Ya ini menunjukkan bahwa hukum asal makanan itu adalah halal. Ini kaidah penting yang perlu kita pahami. Hukum asal masalah makanan, masalah minuman, bahkan hukum asal masalah dunia secara umum adalah halal, boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi kalau kita ada yang beda pendapat pro kontra tentang suatu makanan, ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Maka yang dituntut mendatangkan dalil adalah yang mengatakan haram. Kalau misalkan ya ada yang bilang kopi itu halal, ada yang bilang kopi itu haram. Siapa yang dituntut mendatangkan dalil? Yang bilang haram. Siapa yang mengharamkan dialah yang dituntut mendatangkan dalil karena hukum asal makanan dan minuman adalah halal yang mengatakan halal nggak dituntut dalil ya yang dituntut mendatangkan dalil adalah yang melarang karena memang hukum asalnya adalah boleh ya nah kalau kita dituntut mendatangkan dalil satu persatu ya repot gitu. nanti ya soto apa hukumnya ya rawon apa hukumnya <laughs> pecel apa bakwan satu persatu ada Islam itu sempurna, tapi sempurnanya agama Islam adalah dengan meletakkan koidah. Bukan satu persatu pembahasannya, enggak. Dengan meletakkan koidah. Hukum asal masalah dunia, hukum asal masalah makanan adalah halal. Nah, di sini kata Allah SWT, katakanlah, aku tidak mendapati ya makanan yang diharamkan, kecuali illa kecuali bangkai. Bangkai adalah ya sembelihan yang eh, tidak secara syar'i atau hewan yang mati bukan karena sembelihan yang syar'i. Mungkin dia bisa mati sendiri tanpa disembelih, sakit misalkan kena virus atau eh, sakit ya, kelaparan atau apa, mati misalkan. Maka ini bangkai atau disembelih tapi bukan dengan sembelihan yang syar'i ada sebagian itu nyembelih misalkan pakai listrik, strom ada yang kadang dimasukkan di karung dipentungin hmm, ya. maka itu bukan sembelihan yang syar'i berarti bangkai itu itu bangkai haram hukumnya adalah haram kenapa ya para ulama mengatakan ya karena itu mengandung penyakit Islam itu sangat sayang sama umatnya ketika mengharamkan makan bangkai itu karena kalau kita makan bangkai itu eh, eh, apa darahnya tidak keluar mengendap ya sehingga itu menimbulkan penyakit yang sangat berbahaya dan ini ya diakui dalam dunia kedokteran. Tanya para ahli kedokteran, mereka akan menjelaskan ya kepada kita tentang bahaya makan apa? Bangkai.